Fungsinya ini adalah untuk memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita yang rusak, mengaktifkan sel-sel yang tertidur, meningkatkan mikrosirkulasi darah, melancarkan sirkulasi darah, peradangan, tumor ganas, virus, diabetes, stroke, saraf terjepit, penyakit kulit, rematik, dan dapat juga untuk kecantikan. Gelombang Aethera ini juga bisa digunakan untuk orang sehat untuk melancarkan peredaran darah dan menaikkan imun tubuh. Jadi alat ini mohon maaf, saya aku yakin
2-3-5 tahun ke depan masyarakat dunia akan pakai alat ini. Kenapa? Karena ini sudah berapa tahun, sudah berapa negara Pak yang buka Pak? 75. Sudah 70 negara lebih kurang. Artinya alat ini memang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma di Indonesia, tapi sudah 70 negara yang pakai alat ini. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tanya saya, testimoni apa? Testimoni adalah istri saya. Saya berdiri saya, kamu berdiri, saya berdiri. Ini istri saya, yang terkenal yang paling cantik. Jadi istri saya ini, ya mohon maaf ya, saya berbagi sekilas ya, dia kena kanker. Ya saya ini yang tahu banget, dia kena kanker kista, waktu itu bludingnya, pendarahan. Ya saya gak tahu kok bisa bluding, padahal makannya dijaga. Minum suplemen juga, olahraga juga. Ternyata itu sudah terakumulasi puluhan tahun yang lalu, mengendap di dalam perut. Ya pada saat itu kita bawa ke rumah sakit Anissa di Sutrep. Diagnosanya apa? Diagnosanya adalah kena kanker kista. Segini Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya 10 cm. Saya tidak percaya dengan satu dokter. Saya bawa ke rumah sakit Ajra yang di sini Jalan Pajajaran. Ya, ke rumah sakit penyakit dalam lagi. Ternyata hasil diagnosanya apa? Sama dari hasil diagnosa dokter penyakit dalam yang di Anissa, sama dengan dokter penyakit dalam yang ada di rumah sakit Ajra. Apa dia maksudnya? Kista, lebih kurang segini. Saya baru percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau umpamanya mau mendiagnosa penyakit, jangan percaya dengan satu dokter. Ya, dua atau tiga dokter. Dokter spesialis juga kadang-kadang beda pendapat Bapak Ibu sekalian. Jadi saya menyimpulkan, alat ini saya berikan terapi ke istri saya. Saya terapi 30 menit saya terapi setiap hari, mau tidur banyak kan. Tapi sebelum saya terapi, saya perlu air dulu ya, karena belum memperan air ini. Efeknya, ini air, sorry ya Pak, saya sambungin ya, ini air, mohon maaf, kita sudah uji. Ambil air merek X, saya nggak sebut merek lah, merek apa aja deh, ya. Itu pH-nya itu cuma 6 koma. Tapi setelah kita dulu pakai alat ini, itu akan terjadi struktur, akan jadi perubahan. Jadi partikel air itu menjadi halus. Ya, partikel air itu menjadi halus, ya. Apa yang terjadi? Kalau air itu partikel halus, pada saat kita minum, dia gampang diserap oleh tubuh kita, maka nutrisi vitamin yang kita minum itu akan menjadi obat, akan menjadi proses pemulihan lebih efektif. Itu fungsi kalau kita blow air pakai gelombang darahan seperti itu. Jadi yang bentuk tadi cluster dimumpal-mumpal gini, setelah kita blow dia menjadi linear Bapak Ibu sekalian, jadi partikelnya halus. Jadi berikan itu dulu before baru kita terapi. Itu yang dilakukan selama ini sama istri saya tercinta, ya. Kemana-mana itu terus, kalau gak itu cumbunya luar biasa Bapak sekalian. Kenapa? Ya karena suaminya ganteng kali itu ya. Apa jadi dia cumburu aja ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya bangun usaha ini lebih kurang 3 tahun ya. Jadi awal membangun ini orang gak percaya. Ya tidak percaya, kenapa? Karena gak mungkin Pak Iki, mana mungkin alat gak disembuh-sembuh, gak minum obat bisa sembuh. Demi Allah, saya jalan dari 3 tahun dan bukti luar biasa banget, bukan cuma istri saja. Saya banyak terapi orang. Saya termasuk adalah cowok panggilan. Ya, cowok panggilan maksudnya sorry bukan saya baik boy. Maksudnya saya dipanggil untuk terapi orang. Ya, bukan apa? Cowok panggilan. Buat nah, semoga Pak siap banget untuk panggilan. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bagaimana kita sama-sama hidup sehat. Ya, saya ingin banget masalah urusan meninggal dunia itu urusan Allah. Tapi Bapak Ibu harus paham bahwa organ tubuh kita ini didesain sama Allah. Sama orang yang membuat mobil, mobil itu didesain, mobil itu ada karburatornya, ada olinya dan lain sebagainya. Itu mobil itu kekuatannya bisa sampai 20 tahun. Tetapi kalau yang kita pakai kendaraan ini tidak rawat mobil itu, ya, maka mobil itu akan cepat jing, akan cepat rusak. Sama dengan tubuh kita. Jadi organ tubuh kita juga butuh yang namanya maintain, butuh yang namanya perawatan Bapak sekalian. Dan teknologi satu-satu di dunia, apa yang disampaikan Dr. Cahyono tadi, ya itu luar biasa. Bahwa alat ini sudah beliau pakai untuk menterapi beratus-ratus pasiennya maupun dan hasilnya itu sangat spektakuler. Jadi bagi teman-teman di sini, kalau ada saudara family yang punya penyakit yang berhubungan dengan saya dengan Pak Herman tadi, saya berikan ilustrasi adalah ekspresinya corona itu sangat bagus banget memiliki. I could be the one you run to when the moon hits the ground. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out. If you ever feel lonely, girl, just know I'll come around. 'Cause I've traveled so far.